Aduh. Eh, Li, lu yang nendang, ya? Bang Juri jadi kiper. Nah, lu gak bisa ngegolin dah. Lihat aja. Masa sih? Siapa? Lu lihat aja, lu saksin. Pantesan aja, perut abang selebar gawang. Agak narik, Bang. Bagaimana mau narik? Napas aja susah. Emangnya kenapa? Bang Juri kena tendangan bolanya Sahili. Oh, bolanya sampai ketelan ya, Bang? Ngedek nih. Ya, boleh. Mana mungkin Bang Juri bisa nelen bola? Perutnya udah penuh, kagak ada tempat lagi. Soalnya kebanyakan lemak sama nasi uduk. Bentar ya, Pak. Pak Yanto, mukanya lecak banget, kenapa sih? Saya lagi bingung. Kalau saya keluar kota, saya yang lari cewek. Tapi kalau saya di rumah, saya yang ditarik-tarik. Mas, ngapain di situ? Belum selesai, kok malah pergi. Sayur! Bang, kalian pesenan nih, ditanyain dong sama emak. Bang, kok buru-buru kesini? Udah kangen sama saya ya? Udah kangen sama saya ya? Yanto, no, dapat saingan. Kebetulan, pok STMJ-nya nggak jadi deh, kopi aja. Saya takut kalau berhenti di rumah emak. Soalnya pesenannya udah habis. Lu bagaimana sih? Gua tanyain malah ngabur. Mana pesenan emak? Maaf, pok. Pesanan emak udah habis. Udah diborong sama Bu Broto. Ya, bagaimana sih kok malah dikasihin sama Bu Broto? Ntar gua mesti ngomong apa sama emak? Mak, kata tukang sayur, pesenan emak dikasihin sama Bu Broto. Soalnya, kata tukang sayur, Bu Broto lebih galak dari emak. Alhamdulillah deh, besok saya udah bisa narik lagi. Pak Yanto, emangnya kagak kangen sama bini? Kalau saya nih, oneng sama emak pulang kampung, pasti saya nggak bisa tidur. Saya justru nggak bisa tidur kalau ketemu istri. Kalau keluar kota, saya lebih senang. Soalnya bisa digerubutin ayam. Ayam bukannya bikin kotor jogtrek, kena bulu sama tainya. Nggak ada bulu, nggak ada tai. Paling yang ketinggalan cuma lipstick. Boleh, ha. Payah. Payah antar itu bukan digerubutin ayam yang di kandang, tapi ayam yang di warung rembang-rembang. Saya bukan cewek murahan tuh. Heju. Dasar otak udang. Pakai udang juga. Udang. Terus baking. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumen kemari. Kalau ketemu kenapa cium pipi? Soalnya kalau cium kaki bawa jempol, Bang. Bang Juri, Pak Yanto, kenalin nih paman aneh yang di Jatinegara. Nama aneh Mansur bin Abdurrahman bin Hashim bin Osman bin Sofi bin Faruk Al-Farabi.
mana bajuri bin Umar Al-Mujadi ala Udade. Saya Yanto bin Titan. Yanto, paman aneh ini bandar ayam. Oh, jadi situ bisa nyediain ayam ya? Di warung yang mana? Pasti, saya pernah mampir ke tempat situ. Emangnya ente mau pesan? Ayam baru kan? Masih segar? Ya iya dong. Beb, Pak Yanto ini alergi sama ayam kampung tua. Montok-montok kan? Oh pasti, semuanya montok-montok. Habis suntik hormon. Gini Pak Yanto. Udah, biarin aja. Kalau ente mau, ane bisa anterin. Bisa diajak nginep gak? Nginep, Masya Allah. Ayam beneran. Oh syukur deh kalau ayam beneran. Soalnya saya pernah ditipu. Ngakunya ayam, gak taunya bencong. Tuang adonan ke dalam loyang, panggang dalam oven panas sampai berwarna kuning keemasan. Jangan sampai hangus. Pok. Cup. Lu bisa item begini gara-gara dipanggang di open kelamaan ya? Dulu nya ayah ngidamnya ongol-ongol. Itu ayam dapat dari mana Bang Ucup? Ya beli. Masa saya gak sanggup beli sih? Kali aja lagi ada ayam yang ngeloyor ke rumah lu. Namanya siapa sekarang nih? Firda. Kok Firda? Ayam Bang Ucup kan ayam jago. Justru itu, kalau ayam jago nih dikasih nama cowok, nasibnya bakalan sial terus. Ntar dia ketabrak lah, ntar dipotong emak lah. Cup, lu juga mesti ganti nama biar lu kagak sial mulu. Oh iya ya? Iya. Nama saya kan Yusuf. Terus diganti apa, Pok? Yusi. Beb, ane mau nanya nih, usaha dagang ayam ente udah lama? Ya, udah 3 tahunan deh bang. Oh. Dulu ane modalnya cuma 1 gerobak. Ya sama, saya juga cuma 1 bajai. Tapi sekarang usaha ane tambah maju bang. Sekarang ane punya 50 gerobak. Kalau usaha bajai ente tambah maju gak bang? Kalau bajai saya mah maju terus. Orang gigi mundur nyedol. Mas Yanto, ayo kita lanjutin yang tadi. Udahlah Bune, aku udah capek. Hah, gitu? Kan belum nyoba yang ini. Ayo mas. Pantesan, dari tadi tanya ayam dulu. Ayam di rumah udah kena flu burung kali ya. Iya mak, bentar lagi juga jadi, ya, bentar aja. Mak gimana Pok? Masih sakit Cup, dia minta dibikinin soto ayam. Beli apa bikin Pok? Ya, beli Mil, kalau bikin kan kelamaan. Terus ntar sore dia minta bikinin ayam goreng. Bisnis percikan itu lumayan bang. Pendapatan bersih ente bisa dapat 100.000 per hari. Wah lumayan banget tuh. Nah saya aja kalau narik bajai ini dari pagi sampai sore paling banter dapat 35.000. Itu pasti tuh. Ya kalau mau lebih pasti lagi sih diomelin penumpang, ame duitnya diambil mertua. Kalau bisnis fried chicken, abang bisa kasih mak 35.000, sisanya bisa abang simpen. Bener juga lo It. Cuman gue gak punya gerobak. Pakai gerobak aneh aja. Iya ya.
terus kalau ente lagi dagang pret chicken, baja ente nganggur kan? Iya beb. Kalau gitu baja ente dititipin ke aneh aja, biar sekalian aneh perbaiki. Boleh beb, boleh. Boleh ya, beb. Oke lah kalau begitu. Aneh permisi dulu nih. Iya beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh It, paman lu baik banget It. Siapa namanya? Mansur bin Abdurrahman bin Hashim bin... Udah-udah, binnya dua aja, ya? Cep ayah lu. Neng, mulai hari ini gue wisuda jadi supir bajai. Gue mau pindah profesi. Pindah ke provinsi mana? Provinsi Garut. Profesi. Gue mau... Baru beli ayam lu, Cep? Iya, Bang. Lu tuh gak ada kapok-kapoknya miara ayam. Habis bagaimana? Ini amanat babe ayah, Bang. Babe ayah bilang, biar ayah tuh sukses. Banyak rezeki. Enteng jodoh. Tapi tiga-tiganya gak ada yang terbukti, kan? Ayah jadi ingat temannya ayah, Bang. Nya ayah bilang, babe ayah tuh miara ayam. Dasar anak bego, lo. Babe lu tuh bukan miara ayam beneran. Dia kawin lagi. Bang, abang mau pindah profesi apa? Profesi. Gue mau jualan ayam goreng pret chicken. Namanya Bajuri Pret Chicken. Pasti untung. Bioskop Indonesia di bulan Juni, firasat menjelang Lebaran. Firasat apa ini ya Allah? Petaka penjual parsel kadaluarsa. Ternyata kamu jual parsel kadaluarsa. Bapak, Ibu. Ketupat Lebaran Mak Iroh. Ini semua gara-gara emak cuma tukang kulit ketupat. Hari Raya Idul Fitri ini waktunya saling memaafkan. Lebaran bersama ayah. Biar ayah sehat dan ayah panjang umurnya. DJ Galau Nancy Rustam. Jangan-jangan gue suka sama dia. Lo harus tahu ya, suatu saat gue bakal jadi wanita soleha. Di Bioskop Indonesia. Ini adalah permainan sketsa yang gokil abis. Saksikan sketsa di channel Tahan Tawa Transvision. Diam ya sayang. Ah, Firda, takkan ku biarkan nyawamu melayang di tangan emak dan Bang Juri. Ma Bang, ini cuma mau ngambil bola. Ngapain tuh ayam dikalungin? Noh, di lapangan lagi pada ngadu ayam. Lo baca nih. Ayam ini milik Yusuf bin Sanusi. Dilarang keras memotong, menabrak, ngelindes ayam ini. Nah, ngadu juga gak boleh. Tau kan lo? Abang yakin kita bakalan jadi kaya? Gini Neng, kalau misalnya gue beli dari bandar sepotong ayam itu 1.000, nah gue jualnya 2.000. Nah, kalau gue laris, tuh gue bisa ngejual 100 potong. Nah, berarti kan untungnya 100 dikali 1.000. Tuh. Jadi berapa ya? Ya pokoknya banyak dah. Gak bisa ngitung mau jualan. Abang kan biasa megang setir, bukan sodet. Kagak apa-apa, Mil. Kan ada gue mau bantuin Bang Juri, Bang. Iya. Lagian nih, Mil, ya. Kalau daging ayamnya nggak laku, kita kan bisa makan sendiri.
Iya gak? Iya bener. Lagian Mil, kalau abang sukses, gue kan jadi bangga. Ya mudah-mudahan aja jadi bangga, bukan bangkrut. Cucak rowo, cucak rowo, sama pentute, pentute. Pil birunya masih ada enggak? Mau ronde ketiga lagi ya? Ada tuh, di atas meja rias. Pentute, sing akeh bulune, yang tiga yang ser, ser, waduh. Pak Mina dari mana? Maaf, dari pasar, Pak Indun. Tadi pulangnya rumah Bang Ucup. Terus? Di pasar mana? Paling atas. Terus-terus, ada gosip apa lagi? Maaf, bukannya mau ngomongin orang, bukannya sok tahu urusan orang. Saya cuma heran, Bang Ucup punya piaraan lagi. Tadi lagi ngelus-ngelus piaraannya. Badannya bagus deh. Namanya Firda. Tapi biarpun udah dikasih kalung, tetap aja banyak yang ngincer. Udah ketemu belum, Mas? Nih. Terus sekarang mau kemana lagi tuh? Menguling dongkrak. Permisi, Bang Ucup. Pak Yanto, tumben kesini. Ada apa, Pak? Cuk, saya mau langsung aja. Kita kan sama-sama laki-laki. Katanya situ punya piaran baru, dapat di mana? Di depan pasar. Habis dirahasia, sekarang depannya di situ. Iya. Boleh lihat nggak? Waduh, habis dimandiin, si Firda langsung tidur. Nggak bisa diganggu, Pak. Terima kasih atas informasinya. Ntar malam saya cari sendiri. Omong-omong, situ pernah pakai ini enggak? Si. Bagaimana sih yang nulis spread chicken? F D L I E D. Ya, itu sih jadinya free. Nyanyi P R E Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demi singkatnya acara, saya panggilkan tuan rumah kita Bang Bajuri untuk memberi sambutan. Eh, Bang. Terima kasih atas sambutannya. Saya silakan Pak RT untuk meresmikan gerobaknya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih para hadirin sekalian. Bapak-bapak, setelah ibu-ibu, karena sudah... Udah, cepetan! Langsung aja resmiin! Iya. Sebagai RT, saya resmikan gerobak Bang Bajuri ini. Pak Oneng, saya minta kehormatannya untuk membuka... Bapak, apaan sih? Kehormatan Oneng sih cuma buat Bang Juri. Maksud saya, Pak Oneng harap membuka sarung... Bang, kalau urusan buka sarung sih ntar malam aja, jangan di sini, malu banyak orang. Sarung yang digerobak. Iya. Aduh, ini malu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sinyal! Si Ucup kenapa, Bang? Firda! Firda! Aduh, mau sini sayang. Aduh, mau kemana? Syukur, syukur ternyata lu masih selamat lu. Berat lagi lu. Ngapa sih lu, Cup? Kayak ngeliat setan. Itu Bang tulisannya. Kok Bajuri Firda Chicken? Gua udah ganti itu lu lihat.
Udah, lu daripada bengong, mendingan ikut gua jualan, ya. Lah, ngapain ah? Ntar gua kasih komisi. Eh, paling juga sama menyuci bajai. Udah, kalau mau lu begitu, ntar gua mangkal di depan sekolah Smea. Wah, ikut bang, ya ya bang, ya. Dengar Smea aja lo, ikut. Kenapa gue yang dorong? Nih dorong! Neng? Abang udah pulang. Neng, dagangan gue laris, Neng. Nanti TV mau diapain, Bang? Gue mau jadiin modal. Oh iya, iya, Bang. Hari ini gue laku 50 potong. Habis. Cuma setengah hari. Oh iya. Nah, kalau besok gue dagang lagi, seharian, gue bisa ngabisin 200 potong. Iya, iya, untungnya gede. Iya. Nah, besok sore, gue bawain mak lu TV baru. Iya, iya, Bang. Bang, iya. Bang. Kenapa sih? Kan kita bakal untung gede. Iya, orang ngerti bang. Tapi TV emak kagak usah dibawa deh. Besok sore, gue bawain TV baru buat mak lo. Kalau besok, kelamaan. Ntar malam pasti orang udah jadi janda. Yup, nih 200 potong daging ayam gue baru dapat. Tumben emak ngasih abang ngegadein TV. Dari si Mansur. Abang ngutang? Bukan, bayar belakangan. Kok jalan kaki, bajai mana? Bajai dibenerin sama si Mansur. Kalau bajai abang lagi dibenerin, kenapa dipakai orang? Ya pasti anak buahnya Mansur kali, lagi ngetes. Wujud bang ya. Juri, saya mau minta dagingnya bang Juri. Ntar Oneng dapet apaan dong Poidun? Maksud saya, daging ayam. Poidun, kalau daging ayam buat modal, nggak boleh dimakan sendiri. Cuma sepotong aja. Pelit amat sih sama tetangga sendiri. Yaudah, kalau cuma sepotong, ambil sendiri sono. Neng, gue pengen beli minyak. Ya udah sono. Gue pengen beli minyak. Ya udah sono. Duitnya. Kok banyak banget sih, katanya sepotong. Ini kan sepotong. Sepotong dada kiri, sepotong dada kanan, sepotong sayap kiri, sepotong sayap kanan, sepotong paha kiri, sepotong paha kanan. Itu namanya lu ngerampok. Main bolanya di lapangan. Ntar kalau di sini kena gerobak kacanya Bang Juri pecah. Kalau kacanya pecah, mirip muka Bang Ucup dong. Gua goreng dulu. Yuk, ambil ayam soal di dapur, cepat. Yailah, nafsu banget sih ntar, kenapa Bang? Emang gua kalau ngeliat muka lu bawahnya nafsu terus. Nafsu pengen nabok. Pak Yanto! Apa? Kok hilang salah? Pak Yanto yang kabur? Bang Ucup. Potong rambut ya, Mil? Iya, merikit ujungnya doang. Bang Ucup, bantuin Bang Juri ya, Pok? Iya.
Berarti bisnis ayamnya Bang Yuri berkembang dong. Ayam betelor, bukannya berkembang. Lu maksud saya, bisnis ayamnya tuh dagangnya laris enggak? Oh ya laris. Kemarin aja laku 50 potong. Oh iya? Iya. Hari ini? Hari ini apa lagi? Orang baru mau jualan aja udah habis berapa potong tuh. Diborong orang? Iya, lu kan tahu tadi diminta sama Pohindun 6 potong. Ya, sakit. Jatuh deh tuh, Pok. Musi kagak hati-hati. Bang Ucup rajin ya? Bang Ucup ngintip saya. Enggak, dikit doang. Gantian dong, jangan gua melulu yang dorong. Iya, 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 iya. Ya, cepet. Lu gimana sih lo? Hah? Kaki yang bergerak, bukan mata lo yang bergerak. Eh. Ayo cepet. Bang. Apa sih? Itu bajaj abang kok dites lagi? Biarin, besok gua ambil. Yang? Ada apa bang? Kok bajai gue lo bawa? Ih, mana saya tahu. Saya cuma disuruh sama Bang Mansur. Besok nih bajai gue ambil. Gak bisa bang. Gare-gare utang, saya terikat perjanjian. Saya suruh narik bajainya selama seminggu. Semua setoran saya kasihin buat nutupin utang saya sama Bang Mansur. Enak aja mau diambil. Enak ya Bang Mansur deh. Dia dapat duit dari jual bahan-bahan pre chicken, terus sewain gerobak, benerin bajai dapat duit setoran juga. Cuk, gue sih sama Mansur nggak takut cuk, dia orangnya baik. Ini gue punya semua ini gara-gara dia, bayar belakangan. Gue gak mau kayak lu cuk, cuma disuruh-suruh orang doang. Kalau kita mau sukses, kita kudu ngambil resiko. Resiko berarti ngutang, iya? Orang baru ya? Iya. Yeah. Yuk. Ada yang mau kenalan sama gue? Mukanya sinis begitu. Kayaknya sih bukan mau kenalan, Bang. Tantangin tuh. Gak takut. Tenang aja, Cuk. Maaf mas ya, saya baru buka. Saya kasih ayam aja mau ya. Oh, terima kasih ya. Gitu kayak dari tadi. Eki kan juga lapar. Sayur. Mendingan situ pindah, dan yang situ pakai. Tuh punya tukang toprak itu. Gua kan duluan di sini. Ya kan kenapa mesti takut sama orang kecil kayak begitu? Bukan dia yang lu takutin, tuh bininya. Ih, ada apaan nih? Ih, Mami, dagingnya masa ada rambutnya. Ada apa, sayang? Nih.
Bang, udah sore nih. Ayo udah capek, pulang aja yuk. Apa ya lu ah? Nari udah mau pulang. Emang ayam udah laku berapa sih? Paling 70 potong. Ya bagus. Kemarin jam segini kita laku 50 potong, terus kita langsung pulang. Ini tinggal berapa nih? 130 potong. Ya udah. Yang penting kita semangat. Jangan putus asa. Jangan gampang nyerah. Kalau ngadep-ngadepin ibu-ibu yang kayak kemarin sih saya nyerah aja, Bang. Bang, bukan 5 potong dada. 1 potong aja. Dipotong-potong jadi 5. Gak ada kade saya di rumah. Bagus kan? Bonek, Mak masih mau ayam? Lu bawa ayam buat Mak? Ada, sebentar Poya, sebentar. Trik bermain golf bersama Michael Green. Let's do this. Menunjukkan cara bermain golf yang benar. We love helping you out. I like to use the toilet paper. Membahas pukulan-pukulan yang menarik pada turnamen profesional. Always fun. Trik unik bermain golf yang menyenangkan. This show is all about you. The Golf Fix. Cara mudah bermain golf di Channel Golf Transvision. Enak. Enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuenya udah jadi nih. Iya. Ini resep yang kemarin kan, Po? Iya. Lu mau nyobain? Boleh. Tapi sebenarnya ada satu bahan lagi yang belum gue masukin. Gue bingung buat apaan ya? Emang apaan? Gini kali ya? Bang, tahan sih. Halo, Bang. Yeah. Selamat malam. Malam juga, Bang. Ini masih jualan, Bang. Oh iya, yeah. Belum habis. Habis jualannya kebanyakan sih. Indir gue lo. Kan gue udah bilang, kalau kita mau sukses harus berani ngambil resiko. Kamu ngapain malam-malam begini nongkrong di taman? Maklum deh. Saya kan butuh duit buat bayar kontrakan. Jadi terpaksa nih. Terus mau nginep di taman, ntar masuk angin. Kalau dia mah nggak masuk angin, Cuk. Abang bisa aja, pura-pura nggak tahu aja. Bang, boleh minta ayam gorengnya nggak? Boleh, boleh. Eh, Cuk. Cuk. Masa ayam makan ayam sih? Makasih ya, Bang. Abang baik deh. Dasar item. Kalau dielus-elus sama cewek, langsung disamber. Bang, malam ini sepi nih. Belum ada tamu. Emangnya situ punya hotel? Punya sih belum. Tapi check-in sering, Bang. Bang. Kalau kontrakan saya nggak dibayar, saya bisa diusir tuh, Bang. Saya harus gimana dong? Ya, kalau masalah itu sih, saya bisa bantu. Tapi, maaf ya, seadanya aja nih. Ikhlas nih, Bang. Nggak ngarepin imbalan apa-apa. Wah, ikhlas banget. Ikhlas.
abang baik deh. Emangnya? Tapi yang punya kontrakan marah-marah tuh bang kalau cuma dikasih duit 5.000. Goceng. Cuk, ikhlas sih ikhlas, jangan duit dagangan lu pakai sini. Ini masukin. Udah bang, ntar potong aja dari komisi saya. Makasih bang, abang baik deh. Emangnya lu tinggal di mana sih? Jauh bang. Oh, jauh. Jadi nggak ada angkot lagi buat pulang. Terus di sini, gimana kalau nginep di rumah saya aja? Nanti bini abang marah lagi. Saya belum punya bini. Bukan cuman bini yang dia kagak punya. Duit, kerjaan, dan yang paling gawat, masa depan kagak punya dia. Jangan didengerin. Abang emang orang ini suka ini sirik. Soalnya orang-orang bilang gantengan saya daripada abang ini. Gimana? Gimana ya? Udah malam begini susah bang ngebandinginnya. Jadi nggak, saya anterin pulang. Anterin pakai apaan? Pakai gerobak. Ingat cop, potong 50.000. Malam om. Maaf ya, saya masih kecewa kok. Maaf pak, saya cuma pengen ngomong sama mbak ini. Katanya mau saya anterin pulang. Siapa juga yang mau perlu dianterin pakai gerobak? Nih. Enak kan? Gimana sih lucu? Kita lagi susah. Pakai ngasih duit sama cewek kagak bener. Ya maaf deh bang, saya ketipu sama senyuman wanita. Senyum membawa luka. Bukan, membawa duit kita. Duit lo. Satu dong saya, biasa. Makasih. Saya juga satu dong. Oh, situ juga mau. Kayaknya saya situ coba ya, baik. Nih. Buat apaan gue? Gue mau beli. Nanti bang, kalau udah selesai. Tenbotan aja. Emangnya apaan bang? Kondom. Kenapa bang? Ini masih kosong loh bang. Enggak, hei buntelan, lebih baiknya pergi dari sini. Karena di sini udah jadi markas Eke. Udah deh bang, yuk kita pergi aja deh bang. Enak aja. Sebelum dagangan gue laku, gue gak mau pindah. Jadi preman loh. Tuh orang berdua cuk, udah kebelet pengen begituan. Ya lain wari bang. Iya, yeah? Mau paham mau dada? Mau gerobak ya? Ayo, mau kemana? Ayo kamu mana, ikut. Pak? Ayo ikut. Assalamualaikum. Yah, dia pules. Heng? Abang. Abang kok pulangnya malam banget sih bang? Kena razia kamtip gue. Soalnya bang Juri disangka jadi germopo. Mana sih tuh kamtip? Bang Juri kan supir bajai, kenapa bisa dikirain supir bemo? Nanti dagangannya rugi dong bang. Rugi, jalan masih Ucup. Duit dagangan, dikasih cewek kagak bener. Abang yang salah milih tempat mangkal. Balik modal kagak bang? Tenang. Tuh. Tadi di kantor polisi.
ayam gue laris. Dibeli sama orang-orang yang kena razia, Neng. Pada lapar katanya. Ya udah, ntar lain kali Bang, jual aja di kantor polisi aja, biar laku. Tapi cuma malam doang. Ntar gue gak bisa ngasih apa-apa sama lo. Bajai, besok gue mau tebus. Gue mau narik lagi, ya. Sekarang pasti pada lapar berdua ya. Ada sisa soto emak, begini ya. Masih ada. Ada, ikut lagi. Cukuplah berdua. Ini bikin apa sih? Bang. Gocap, ingat gocap lo. Wih. Kelihatannya enak nih soto nih. Enak. Cuman ayamnya agak keras nih, Pok. Tapi enak sih. Ini ayam jago nih.